Wes. Guys, untuk auto booster dan ya, seperti biasa kita boarding run. Dan ya seperti biasa drive kita morning run bersama Driving Santuy dan mobilnya mix dari Modif, Honda CK5, terus Bonek itu ada Suzuki, ada Martini, Karimun, ada Honda Brio, di sini ada Fortuner, Convertible Gender dan ada Fortuner Modif juga yang mesinnya nggak pelan juga. Terus ganteng yang clean banget. Ini rasanya pernah lihat ini ya? Entah gimana. Ini ada BMW seri 3 yang sudah menggunakan Denver Airport atau bukan Airport. Apapun runningnya pasti ada Innova. Dan di sebelah sini akan ada mobil yang luar biasa kecil dari punya Nissan. Tapi hari ini kita rencana planning mau full review plus wawancara mobil ini dan sneak peeknya keren banget suaranya. Nanti kita bakal spill suaranya, tapi kita juga bakal bikin full review videonya. Tapi gimana hasil dari run tahun ini? Aman sih, aman. Gak ada yang ngawur-ngawur. Ya fun lah. Dan oh ya, untuk ini kan baru selesai build ya? Iya. Yeah. No error berarti ya? No error. Oh, ya, mungkin ada sedikit-sedikit ya normal lah. Normal ya? Ya, habis rebuild, kadang ada yang
Swiss, mobil mobil basic semua apa tesnya dan itu lancar, keren memang. Banyak bro, kita nanti akan ya. Oke, sip, kita akan cek mobil lain lagi. Emang ya waktu itu siapa tahu mungkin nanti next track day kau bisa bawa ini. Boleh ya. Wah gila kau banget sih. Boleh boleh. Ini kita berkesempatan langsung wawancara dengan owner dari E36 ini. Halo, bro. Dengan bro siapa? Julian. Julian. Oke, ini adalah BMW CS3 apa? CS3 323i. 323i berarti 6 silinder. 2500cc. Berarti ya tadi kita udah lihat kecepatan kita aman ya, main 100. Tapi responsnya, wow, luar biasa. Udah kelihatan. Ini apa aja boleh kita buat? Baru datang deh, aku baru sekarang restorasi semua dengan motor baru. Jadi ini posisi engine bay fully standard ya bro? Iya, fully standard. Dan untuk radiatornya memang nggak kelihatan ya? Karena jalan nggak kelihatan. Oke, pertama kali dapat mobil ini bensin atau fuel? Pertama kali dapat mobil, kondisinya gimana? Fully seperti ini? No problem atau ada problem? Problemnya kan banyak, cuma carinya lumayan lama. Jadi carinya baru dapat yang benar terus harganya juga under market, under market. Dan itu dapatnya di community atau dapatnya dari internet? Dari Facebook lah. Dari Facebook ya. Berarti memang harus rajin-rajin nyari lah ya. Sama harus sabar kalau lihat mobil tua gitu ya, harus sabar. Walaupun ada uang harus sabar lah. Tadi yang diganti radiator untuk internal engine aman ya pak? Aman. Belum ada oli rembes-rembes, nggak ada ya? Belum. Aku pas itu radiator belum keluar sampai lapor ya, mesin masih aman. Berarti ini posisi mesinnya prima banget berarti. Untung punya banget. Dan kalau KM-nya udah tinggi bro? 100.000 itu udah. Udah 140. Cuma lumayan rendah. Lumayan tahun 30 tapi. Tahun 30 ya. Kalau sekarang 2022, ya ada banget ya kan? Dan yang kelihatan kerawat banget itu adalah bagian sini. Karena ini cara, kita nggak bisa bohong ya. Ini benar-benar memperlihatkan mobil itu sering kena macet apa enggak dari sini. Nah ini kan dia masih lengket semua ya. Ini benar-benar posisinya masih prima banget. Ini kan tidak ya bro ya, selain kas interior. Tahun 1996 mobil berapa dari tahun 1992 makanya. Oke, kita akan cek interior. Interiornya asli pabrikan merah. Cara ngeceknya dari sini. Nah, ininya merah. Terus oh, dari tapi ininya memang hitam ya, yang ini. Iya, benar. Berarti kalau kalian pengen swap benar-benar sampai di atas ori itu harus sama ininya juga. Sama karpet dasar. Nah kalau sampai ininya rusak, kaitkan biasanya daun itu ada tempat retaknya nggak? Atau ya sudah biar rusak? Rusak ya? Oh, berarti memang ya untuk kit ori ya memang harus dilatih itu lagi. Coba kalau memang sayang gini belum mending dibungkus kain. Kan biasanya ada ya buat yang super kaki-kaki itu kan supaya ininya tetap ori. Apa ya, bulunya ini bagus banget kayak kain tapi ada bulunya karena apa banget ini aku beli sama dulu gak? Boleh ya.
jauh lebih enak. Ya, harus sekarang ini kayak belum gitu. Tapi kalau apa namanya pasaran mobil ini ya, market bukan yang jadi itu harganya di atas 100. Jadi kalau kalian andaikan ingin beli mobil 200 jutaan, baru itu dapatnya sekitar Honda Brio, Agya Ayla, Bapak Xenia. Kita akan menjadi kualitas yang jauh lebih enak. Dan yes, thank you buat wawancaranya bro. Sebuah mobil yang sangat-sangat luar. Kita akan cek mobilnya. Thank you bro ya. Ada Instagram gak? Dan ya buat kalian yang pengen kepo dengan mobil ini termasuk syutingnya, kalian bisa langsung cek ke Instagramnya E36 Ronin.